Terima kasih anda masih setia bersama kami dalam program Bincang Global masih bersama Komandan Korem dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Esos SHM Ham M Han ya terkait dengan pandemi uh, Corona atau COVID 19. Nah, selama sekarang ini uh, masyarakat kita panik itu karena kira-kira uh, nanti uh, pangan kita cukup nggak ya gitu ya komoditas kita cukup nggak ya makanya mereka itu uh, uh, sepertinya panik. Buying gitu, Betul, di pasar-pasar mereka Memborong okay, iya. <laughs> Jadi itu gimana sih sebenarnya ketahanan pangan kita Di daerah ini ya, Pak? Jadi kami kemarin sudah rapat Dari mm -hmm. Bapak Gubernur, ya, di Korokopinda Dengan seluruh OPD Dan seluruh stakeholder yang ada di Nusa Tenggara Barat uh, Sudah kita cek kesiapan uh, Kondisi Stok beras kita mm -hmm. Jadi dari bulog Sudah kami cek sekitar ada 41 ribu ton mbak 41 ribu ton beras cadangan hmm. kita nah kalau 41 ribu ton ini kami estimasikan bisa cadangan selama uh, 7 bulan tujuh hmm. bulan jadi masyarakat nggak perlu takut nggak yeah. perlu panik orang kita lihat kalau dari sini berangkat sampai ke bandara kiri kanan kita sawah semua sedang panen <laughs> tuh mbak jadi ngapain kita panik beli macam-macam Terus, kemudian di sini juga sayur-mayur berlimpah. Nah, jadi, ngapain harus panik gitu, dia? Jadi, kalau menurut kami, orang beda. Kalau di luar negeri, orang panik belanja dan sebagainya karena udah mau masuk musim dingin. Nah, iya. kalau musim dingin, kan mereka tidak bisa bercocok tanam dan sebagainya. <tuh> Nah, kita kan gak ada musim dingin <laughs> di sini. Di sini dia musim panas sama musim hujan. <laughs> <laughs> yeah. Jadi, kalau malah musim hujan, malah kita bisa tanam padi dan yang sebagainya. Musim panas, kita bisa menanam jagung dan sebagainya. Jadi, kita gak perlu takut. Orang di NTB ini makmur, aman, terkendali kok sementara ya. Nah, jadi, masyarakat tidak perlu panik. Dan kalau masyarakat kurang paham, kita siapin call center, Mbak. Oh iya, yeah, call, call center. center. Jadi, kalau masyarakat bingung atau gimana tanya jadi tanya yang resmi yang pertama ya kalau ini masyarakat bisa ke babinsa Babin kapten mas pak lurah kalau mau nggak repot ada call center kami yang kita siapkan ini nomornya bisa dicatat sama masyarakat nih kalau yeah. mau nih 0818 mm -hmm. 0578 7239 ini okay. terus kemudian satu lagi 0812 4686 317. Nah, ini call centernya Jadi, masyarakat nggak usah panik, enggak usah bingung. Sekarang udah zaman now gitu loh, ada handphone dan sebagainya. <laughs> yeah. Nah, kan bisa tanya ke call center ini. Jadi, bisa tanya eh kondisinya gimana gini-gini. Silakan monggo, ada yang melayani. Jadi, kita melayani untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat 24 jam nonstop. 24 jam. Ya, kita siapkan piket di situ, ya. <laughs> Piket yang jaga di posko, posko kami adanya di kantor gubernur ya, di mm -hmm. ruang eh, apa namanya, di poskonya di ruang hmm, sebelah kiri itu apa? Sangkar yang ulangi mohon maaf, saya kok agak lupa lupa ya, <laughs> ruang Sangkar nah itu poskonya, jadi kok masyarakat ini bisa ngecek kondisinya di ruang Sangkar jadi siap semuanya. Jadi kita sudah siapkan posko, siapkan satgas, TNI Polri, semuanya kita siapkan. Jadi masyarakat nggak perlu panik dan sekarang sudah datang obat-obat juga sudah mulai berdatangan dari pusat. Nah, kami juga baru terima kemarin 400 alat pelindung diri mbak. Hmm. Pelindung diri itu yang kayak baju astronot itu. Yeah, yeah, yeah. Nah kemarin dapat 400, eh ulangi 500, nah, udah kita bagikan. Kemudian hari ini Pemerintah juga mengirimkan 1.500 lagi Mbak dari Jakarta. Mm -hmm. Kita ambil di Jakarta 1.500 alat pelindung diri. Jadi masyarakat nggak perlu takut. Nanti kita siapkan, kita bagikan kepada masyarakat. Kalau memang ada yang uh, terindikasi dan sebagainya, tidak perlu panik. Jadi uh, yang malah membahayakan itu panik itu, <laughs> ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi kalau apa-apa silahkan tanya sama Babinsa, Babinkamtibmas ada yang di desa-desa dicoba diajak ngobrol, diajak komunikasi mereka sudah kita arahkan untuk membantu masyarakat, ya, bagaimana mengatasi uh, uh, COVID-19 ini virus COVID-19, nah, jadi yang pertama kalau ketemu, ada terindikasi dan sebagainya, sementara jangan disentuh, mm -hmm. cukup diajak komunikasi jarak jauh, dalam arti jarak di atas 2 meter okay. jadi nanti yang menangani akan teman-teman Babinsa dan Mas dalam hari ini dia laporkan nanti Babinsa akan mengarahkan yang bersangkutan untuk tetap duduk, duduk tenang istirahat. Nah Babinsa akan memanggil uh, posko kesehatan, posko kesehatan akan menggunakan alat pelindung diri dengan ambulan dan sebagainya. Nah setelah itu pihak kesehatan baik puskesmas ataupun yang ditunjuk nanti oleh Babinsa dan Mas yang diarahkan akan menjemput si korban ini dengan kendaraan tersebut dinaikkan hmm. kendaraan dan akan dibawa ke rumah sakit rujukan yang ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk penanganan uh, kasus COVID-19 ini demikian. Oke, okay. nah mungkin masyarakat bertanya-tanya, Pak, gimana gejala-gejalanya kalau terinfeksi COVID-19? <laughs> Jadi yang pertama suhunya naik, mbak. Hmm. Suhunya panas di atas hmm. 38 derajat rata-rata. Hmm. Kemudian ada pusing, batuk pilek. Kalau orang Jawa bilang greges-gres gitu loh, mbak, mm -hmm. Nah, kan greges-gres itu Nah, itu kalau ada indikasi itu segera laporan. Laporan. Kalau udah panasnya di atas 38 segera laporan. Laporan. Jadi jangan tabu, jangan malu mm -hmm. dilaporkan. Ya, masyarakat mohon kepada masyarakat kami mohon jangan jadikan suatu hal yang tabu. Oh, gue wow, malu nih mm -mm. Uh, nanti dikucilkan, gitu, dikucilkan salah uh, malah kalau dia malu dia membiarkan diri malah nularin saudara-saudaranya di kampung yeah. itu mm -mm. jadi kalau segera mungkin dapat dideteksi virus itu belum berkembang pesat maka bisa di ditekan, gitu, ditekan Pak virus R. itu menjadi mati dengan pengobatan-pengobatan tapi kalau virusnya sudah memperburuk kondisi si korban karena dia malu melaporkan, hmm. dia tahan aja di rumah. Makin makin besar, menyebar, menyebar ya? virus itu dan akhirnya menjadi positif beneran. Okay. Begitu loh, Mbak. Iya. Jadi virus ini berkembang dalam 14 hari. Dalam 14 hari. Makanya waktu yang ada, begitu ada indikasi indikasi segera laporan, Wah, gua nih panas nih. Hmm. Lapor aja. Lapornya bisa ke salah satu tadi, pak iya, ya, bisa ke babinsa, ke atau... babinsa, babinsa kabitmas, ke pak lurah, ya hmm. laporan. Nanti mereka akan membantu bagaimana proses teknis untuk sampai ke rumah sakit itu, mbak. Oke. Okay. Nah, jadi, jadi masyarakat jangan merasa apa tabu atau menjadi suatu hal yang malu kalau dia mungkin ditahu oleh orang sakit, lain kalau sakit mulai panas, itu... malu ditahan-tahan hmm. salah, segera laporkan saja. Nanti iya, iya. dengan kondisi yang baru awal terindikasi ini dengan obat-obatan maka segera mati itu virus bisa dicegah dengan obat-obatan dengan treatment yang diberikan oleh masing-masing dokter lain sebagainya akan secara sembuh demikian. Baik, Baik 96,7 Radio Global FM Lombok itu dia tadi bagaimana uh, solusi ya. Mungkin uh, Anda melihat atau mengalami gejala salah satu gejala tadi ya. seperti demam di atas 38 derajat celcius itu ya. bisa langsung uh, menghubungi uh, Babinsa atau Kampitmas atau kepala lurah ya, ya supaya bisa di Bantu. dibantu dibantu proses ya. bagaimana sampai ke rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Oke okay. nanti kita bahas lagi global uh, virus corona atau COVID-19 ini bersama Pak Danrem jangan kemana-mana tetap di program bincang global.